dapur Mbup. Kali ini Miss Mbup bakalan bikin cemilan khas Jawa Barat yaitu cireng atau aci digoreng. Tapi di sini Miss Mbup bakalan bikin cireng keju. Bahan-bahannya apa aja? Di sini ada keju kraft, 3 siung bawang putih, 300 ml air, kemudian tepung tapioka untuk ukurannya nanti Miss Mbup jelasin. Kemudian ada masako dan tepung sagu. Langkah pertama kita masukkan air putih. Lalu kemudian masakonya bisa dikasih sedikit garam. Lalu kemudian 2 sendok makan acinya atau tepung kanji. Oke. Langkah selanjutnya kita akan haluskan 3 siung bawang putihnya. Oke, langkah selanjutnya kita haluskan bawang putih. Kalau udah halus, kita campur ke panci. Kita campur bahan tepung sagunya, kita pakai 2 sendok makan. 1 2 Lalu kemudian tepung kanjinya kita campur. Pertama kita campur 5 sendok makan dulu. Kayaknya kalau mau bikin sedikit segini bisa. Kalau di sini kan Miss Mbup bikinnya mau banyak, jadi pakai 8 sendok makan. Kita aduk rata dulu. Lalu kita campurkan kejunya. Langkah selanjutnya kita rebus bahan biang yang basah ini. Kita rebus hingga mendidih dengan catatan diaduk terus, jangan sampai dibiarin. Bahan biang udah matang, langsung kita masukin selagi panas.
aduk. Kalau tepung kanjinya kurang, bisa ditambahin lagi. Kalau udah kayak gini, kita cita-cita bulat-bulat pipih. Kalau udah kayak gini, kita bulat bentuk bulat pipih-pipih. Nah, ini udah panas ya, bentar langsung kita goreng. Nah, ini udah matang, kita angkat ya bunda. Lalu kita sajikan. Ini dia bunda, cireng khas Jawa Baratnya udah jadi. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya. Silahkan dicoba, makasih. Ini dia cireng hasilnya sembuh.